Jemaah calon haji asal kota Jambi mulai membayar dam atau denda memotong seekor kambing. Pembayaran dilakukan sebagai salah satu syarat pelaksanaan ibadah haji. Jemaah calon haji Jambi Embarkasi Batam secara bergelombang terus memadati kota Mekah, Arab Saudi. Selain melaksanakan ibadah umroh dan ziarah, JCH mulai membayar dam atau denda dengan memotong seekor kambing. Pembayaran dam dan kurban bisa dilakukan di 4 titik, diantaranya kantor pos Arab Saudi, Bank Al Raji, Badan Amal Jamiah Hadiat Al Hajj Muktamir Al Khairiyah, dan Badan Amal Jamiah Nam Al Khairiyah. Ketua Kloter 20 Embarkasi Jambi Badrun mengatakan, memasuki hari ketiga di Kota Suci Mekah, sebagian jamaah telah membayar dam dengan menyaksikan langsung pemotongan kambing yang dikelola mukmin di Arab Saudi. Setidaknya tak kurang 200 orang atau sebanyak 5 rombongan membayar dam dengan cara tersebut. Mereka sudah melaksanakan di waktu pagi tadi. Ya. Dan ini di antara rombongan daripada kloter 20. Ya, di bawah pimpinan Ustadz Anthony MT. Ya. Ya. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sudah semua pembayaran damnya? Sudah. Alhamdulillah. Ya, silakan menuju tempat yang sudah disediakan. Dari Arab Saudi, tim liputan JEK TV melaporkan.